bro. Ibon? Nah, ini sejak kapan ada? Berarti sejak sekitar 6 bulan yang lalu. Asalnya kan saya pakai yang ini ya, yang putar. Oh gitu. Model kayak gini dari mana berarti ya? Oh gitu. Gimana? Awalnya idenya dari mana? Enggak, itu kan lihat yang model lama yang kayak gitu ya, yang itu kan ada yang model baru. Terus model ini lah. Namanya apa, Pak? Pertamini ya. Oke. Harganya gimana? Ada selisih enggak? Ada selisih enggak? Kalau yang isi 1 65. Enggak, harga ini bensinnya. Oh, misalkan dari pom kan 6.550 ya. Jualnya sih itu berarti 7.500. Ongkos kan ada mobil yang antar. Mobilnya sekitar 200. Oh gitu. Ya. Bisa. Siapa namanya? Mbak Umami. Pemilik ya? Iya, pemiliknya. Ini ya. Ini udah berapa ini berarti ya? Berapa yang Pertamini dijual? Iya, yang dijual di sekitar sini. Banyak. Udah beli 30 tabungan ini. 30 ya? Jadi di sekitar pegunungan sini ada? Enggak. Oh enggak. Sampai Solo terus Ciamis. Kalau di sekitar sini ada berapa? Sekitar sini berarti sekitar Bumi Jawa sekitar 5 ya. 5 ya. Ya, makasih ya. Om, ini pertama kali bikin Pertamini ini seperti apa inspirasinya? Ya, sebenarnya tadinya coba-coba buat sendiri karena di sini kan sering mati-mati ya Pak. Jadi kita buat yang manual, terus alhamdulillah sekarang kan orang pada ngisi, pada lihat barangnya kan tanya-tanya ini buat gimana, dan buat sendiri Pak. Kalau pesan bisa nggak aja, ya, bisa kan gitu ya. Selanjutnya sampai sekarang. Sejak kapan berarti? Ya? Sejak kapan? Kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun ya? Iya. Ini udah kemana aja? Paling jauh Solo. Iya, kalau daerah utara ya. Kalau selatannya sampai ke Jogja. Ada kerjasama nggak dengan Pertamina? Kalau Pertamini belum. Pertamina ya? Belum ada Pak. Kalau saya lihat pom bensin tanahnya itu ada. Mau dari Pertamini lagi. Tapi selisih harganya dari? Ya harga eceran sama. Sama kita ya. Pakai alat, jadi kan nggak apa nuangin 1 liter 1 liter kan lebih repot lah ya. Kan dari Pertamina kita beli langsung dijual ya. Ini muncul Pertamina ini muncul karena di sini jarang ada pom bensin ya? Iya, karena ke pegunungan, ke satunya pegunungan. Kalau kita ke pom bensin kan sekitar 6 kilo lebih lah ya. Iya. Ya ke Kali Salak, walaupun ke Banjaranyar itu kurang lebih ya sama lah. Jauh ya. Jauh. Jadi muncul kayak gini ya. Iya. Ya situ juga apa? Ya banyak. Muncul kayak gini. Iya benar. Intinya tadinya jualan bensin eceran, cuma pakai alat aja. Iya siap.